Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih sudah kembali ke channel Nurihan Otman. Di sini Rehan ada sepasu Dendrobium Palmeri yang Rehan dah lama tanam ya. Dah penuh pasu ni, padat dah ni. Rehan cadang nak tukar pasu. Tapi dia masih dalam usaha mengeluarkan dari pasu lagi. Rehan dah rendam beberapa minit tapi masih bergagal mengeluarkan dia. Rehan dah berjaya keluarkan pasunya. Keluarkan pokok ini dari pasunya. Sekarang ni proses rendam pokok yang kedua, pasu yang kedua. Selepas sejam lebih ya, Rehan cuba keluarkan. Nampaknya kalau dah padat ni akarnya, lagi susah ya nak keluar daripada pasu. Sekarang Rehan dalam proses nak bersihkan akar tu. Ni pokok yang Rehan dah cuci tadi. Cadangnya nak tanam dalam bakul raga ni. Rehan tak ada raga yang lagi besar ya. Kalau ada lagi besar lagi bagus. Tapi tak apalah, yang apa yang ada ni guna je lah ya. Terlanjur dah ada. Dah masuk raga, nampak tertinggi pula ya pokok ni. Tak apalah, Rehan adjust pelan-pelan, taruh arang sekitar tepi-tepi pasu tu. Pokok yang kedua ni Rehan dah berjaya keluarkan dari pasu. Pasu yang ni agak mudah ya, sebab mungkin pokoknya masih kecil. Agak mudah Rehan keluarkan. Gini ya kawan-kawan, hasil akhirnya. Ini pasu yang kedua. Rehan tanamkan. Tukar pasu je lah. Rehan tak tambah arang yang lebih. Sebab Rehan rasa nak bagi akar dia bebas lah. Kebanyakan Rehan tengok kawan-kawan yang tanam farmeri mereka di kayu. Mudah berbunga ya. Tak tahulah. Ini pun asalnya Rehan tanam pada kayu juga. Kemudian Rehan masuk dalam pasu. Tapi dah lebih dari 5 tahun bela. Masih belum ada bunga. So Rehan fikir. Pokok ni pun dah rimbun. Dan pasu tu dah tak muat ya. Dah macam dah nak keluar daripada pasu dah bunga dia. Pokoknya. So Rehan fikir nak masuk dalam pasu inilah. Mana tahu mahu bunga ya. Rehan bukan nak mengajarkan siapa-siapa. Just nak berkongsi je. Ni yang pasu yang pertama tadi. Pokok yang pertama. Pun sama, Rehan tak tambah akar, tak tambah arang. Bagi akar dia bebas je lah macam ni. Rehan harap sangat dia berbunga sebab Rehan dapat dua pokok ni berbeza daun dia. Yang satu ni daunnya lebar, besar. Yang satu lagi daunnya jenis tirus. Tak tahulah warna apa ya. Kedua-dua ni Rehan beli dari seller yang berlainan. Cukup sekian dulu perkongsian Rehan. Hingga bertemu lagi di video lain. Moga-moga ada update yang baru ya. Selepas beberapa bulan Rehan tukar keadaan macam ni. Bagi akar dia bebas macam ni. Mudah-mudahan akan ada berbunga lah. InsyaAllah. Terima kasih telah menonton hingga habis. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.